Bang ini. Permisi Bang. Ini empat-empat ini berangkat dari Sidempuan Bang ya. Iya, kenapa enggak dari Medan Bang? Oh, ekstra. Berarti ini tujuan Bogor. Pulau Gadu. Jadi Abang tahu entah berapa unit yang berangkat dari Sidempuan? Di mana Bang? Balunggang. Oh, di sini enggak ada Bang ya? Enggak ada. Oh ya. Ya, habis. Oh ya Bang. Abang tahu entah berapa unit yang berangkat hari ini dari sini Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pada kesempatan pagi hari ini, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, di sini ada dua bus LS yang sedang beristirahat, dan ada informasi katanya untuk keberangkatan hari ini ada 4 bus dari loket LS Padang Sidempuan. Apakah nanti LS 324 ini akan ikut mengisi trip Bogor atau bagaimana, nanti kita akan tanya-tanya sama krunya ya. Dan di sini ada LS 277 ini memang nanti akan mengisi trip Bogor pada siang hari, dan tadi LS 381 ada di sana simpang Selandit. Nah, sini para kru dari LS 277 lagi sibuk melakukan perbaikan. Nah, dan di sini juga sudah masuk LS 44. Ini trip, maksudnya ini biasanya mengisi trip Bandung. Oke, saya akan tanya dulu kru dari LS 44 ini apakah mereka berangkat dari sini atau ke mana. Saya akan tanya dulu. Permisi Pak. Ini mau berangkat ke Bandung ini? Dari sini? Iya, Pak. Oh, enggak ke Medan lagi ya? Oh, berarti ngambil trip dari Sidempuan. Oke, makasih ya. Lanjutkan. Ya, ternyata LS 44 ini akan mengambil trip dari Sidempuan dan mereka tidak berangkat lagi ke Medan. Nah, berarti yang pasti untuk saat ini masih dua ya yang berangkat dari Sidempuan. Untuk LS 324 itu belum pasti apakah mereka berangkat dari Sidempuan atau mereka akan berangkat duluan ke Medan baru lanjut. Ini saya akan tanya dulu sama Uda ini, kru dari LS 324 ini. Udah, permisi dulu. Ini nanti berangkat ke Medan lagi enggak? Enggak, maksudnya ini mau ke Medan lagi atau langsung ke Jawa? Oh, ngambil trip dari Medan berarti ya. Oh, kemarin ini parkir di mana ini, Pak? Kemarin. Pas lebaran. Oh, di Kota Nopan. Oh ya, makasih lah. Nah, ternyata kata Uda itu LS 324 ini mau berangkat ke Medan dulu dan nanti mereka akan ngambil trip dari Medan. Jadi yang pasti yang berangkat dari Sidempuan ALS 277 dan ALS 44. Jadi dua lagi saya belum tahu entah nomor berapa nanti akan berangkat dari Sidempuan ke Pulau Jawa. Ini kru dari ALS 44 dan ALS 277. Ini kru dari LS 324.
Nih saya akan tanya dulu sama bang ini. Permisi bang, ini empat-empat ini berangkat dari Sidimpuan bang ya? Iya, kenapa nggak dari Medan bang? Oh ekstra, berarti ini tujuan Bogor? Pulau Gadung. Jadi abang tahu entah berapa unit yang berangkat dari Sidimpuan ini bang? Oh nggak ada informasi bang ya? Yang abang tahu empat-empat mengisi trip Pulau Gadung bang ya? Oh ya, oke bang, semoga banyak penumpang nanti bang ya. Nah ini kru dari LS 277 memang mereka ini trip Bogor berangkatnya dari Sidimpuan ini. Jadi untuk saat ini LS 44 tidak mengisi trip Bandung tapi mengisi trip Pulau Gadung kata krunya tadi. Nah ini LS 277 mau berangkat mengisi bahan bakar minyak ke daerah Manunggang karena di ini SPBU yang ini solarnya tidak ada, kosong. Jadi mereka mau ke daerah Manunggang supaya nanti tidak ada kendala dengan bahan bakar. Nah sementara LS 324 masih menunggu penumpang, apakah nanti ada penumpang yang tujuan ke Medan supaya nanti ada untuk nambah-nambah beli solar kata krunya tadi. Oke, saya tanya dulu sama kru dari LS 277 ini apakah udah itu tahu ada berapa unit yang akan berangkat dari kota Parang Sidimpuan. Ini saya tanya dulu ini. Masih bang, pak kemana ini bang? Isi minyak. Di mana bang? Manunggang. Oh di sini enggak ada bang ya? Enggak ada. Oh ya. Sini. Ya, habis. Ya. Oh ya bang, abang tahu tak berapa unit yang berangkat hari ini dari sini bang? Dua. Tiga bang ya. Yang satu lagi nomor berapa itu bang? Ini 44. 083 nah. Itu memang berangkat dari sini bang atau dari Kota Nopan? Dari sini. Oh dari sini tapi belum datang bang ya. Jadi nanti yang duluan berangkat 277? Enggak, 083 katanya. Oh. Yang trip. Oh kalau yang trip dia berarti ini ekstra ini iya. Bang ya. Oh ya, ini kemarin parkirnya di mana ini bang selama lebaran ini? Kota Nopan. Kota Nopan daerah mana bang? Soalnya kemarin saya Kota Nopan enggak ada nampak 277 di sana. Di Tamiang teh, Tamiang lewat saya motor-motor. Oh di Tamiang bang ya. Oh iya iya. Oke bang, makasih bang ya. Semoga padat nanti penumpangnya ini bang. Oh iya iya. Jadi ternyata yang berangkat hari ini dari loket LS Parang Sidimpuan ada 3. Tapi sebenarnya yang mengisi trip itu LS 083 yang dicincui sama Bang Sadam. Sementara LS 277 dan LS 44 ini cuma mengisi ekstra aja. Tapi sampai saat ini LS 083 belum juga memasuki loket LS Parang Sidimpuan. Apakah udah di jalan atau kemana? Kita lihat aja nanti ya. Dan kita doakan semoga nanti penumpang untuk LS 083, 277 dan 44 ini penuh. Ya kan? Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.